Yuk, selamat siang. Kembali lagi di MR Motoshop 58. Siang ini gue sama Cing Ilham nih, Ham. Gila, rajin ya. Jadi gini Ham, gue ada DM nih dari temen-temen yang apa kirim pesen di Instagramnya MR Motoshop 58. Min, speedometer Translogic Digital sudah ada yang pernah pasang belum di R25? Yang old khususnya. Ada lagi nanya, Min, PNP gak di R25? Jadi ini speedometernya. Sebelum gua review, info aja, kalau ini ada tambahan bracket, gak perlu coak-coak body. Jadi untuk motor apapun sama, pasti ada penyesuaian di kedudukan speedometernya. Misalnya begini ya, sebelum kita review lebih lanjut, terus kita test ride juga si speedometer digitalnya. Kita review satu persatu. Ini nih. Pakai apa kering kalau bisa? Ada warna biru. Pakai. Ya ini mudah-mudahan sih R25-nya bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman R25 lainnya ataupun motor-motor lainnya juga bisa. Pertama kita review dari bagian sini nih. Sorry ya, jadi sedikit kita ngelebar ke review karena ini motornya udah banyak part-part yang terpasang dari sini. Pertama dari bagian atas ini pakai windscreen atau windshield zero gravity, terus pakai mirror blanking, terus ini winglet produk KMR karbon, spakbornya juga karbon, produk KMR karbon juga. Kenapa sih R25 tuh harus pasang winglet? Ini part yang kita rekomendasiin buat teman-teman karena kalau nggak pasang ini jarak spakbor sama headlamp itu agak sedikit banyak space-nya, makanya dikasih winglet biar lebih berisi lah gitu, nggak kopong, nggak sedikit, nggak mangap gitu. Terus yang jelas lagi ini pakai upside down, punyanya new R25. Kalau teman-teman mau diginiin juga bisa langsung WhatsApp kita lah gitu. Terus lanjut nih di spakbornya ini udah dibaut pakai baut-baut probolt juga, termasuk disc brake-nya pakai baut probolt. Jadi tampilan kakinya kayak gini. Bannya pakai Pirelli Diablo Super Corsa, ukurannya 120/70. Ini kita rekomendasiin buat teman-teman yang seneng track day, cornering, karena nih grip bannya mantap banget ke aspal, dijamin, karena gue udah coba langsung, enak banget. Kita udah pakai Pirelli Diablo Rosso Sport, pas pakai ini, wah ini lebih gila lagi bannya. Terus peleknya juga udah di-repaint, ini pelek masih pelek OEM yang standar, di-repaint merah satin atau merah dove. Untuk disc brake-nya pakai disc brake full floating Brembo yang ukurannya 310 mm, kayak gini. Terus kalipernya pakai Brembo GP4RS yang monoblock radial, bracketnya WR3, dipaduin sama selang rem kel. Keren nih, buat ban juga cakep. Jadi si Ilham nih mau maksimalin lah dari segi performa pengereman sampai yang lain-lainnya nih, mau jadi akhir sampai titik yang lebih mantep. Gimana kalau teman-teman berminat kaki-kakinya mau dibuat kayak gini, bisa langsung hubungi kita. Terus ini pakai sen tanam, ini bagian kokpitnya pakai hand grip Ariete, terus handbarnya pakai Litec, master remnya pakai Brembo RCS 17. Enak nimpuk. Nggak tahu nih dia, lu bakal ganti nggak ke RTS 19 Kasawarta? Ini aja cukup. Terus fluid tank bracketnya pakai KTC, kalau untuk fluid tanknya pakai Litec, warnanya merah anodized. Jadi emang perpaduan konsepnya itu warnanya biru merah kayak gini, sama sedikit karbon lah. Terus ini juga ada pilot adjuster untuk Yamaha R series, bisa kayak new R25, R15. Ini bisa pakai ini.
Terus Yamaha XSR MT15 bisa. Ini juga ada voltmeter. Terus ini udah diganti nih, apa namanya, switch buttonnya pakai KTC. Kita kok ini yang di variete, koplingnya pakai Ampo 1 yang pivotnya 24 biar lebih ringan. Jadi kokpitnya ganteng banget nih, racing looknya dapet banget, keren. Terus full capnya pakai latex, jadi lebih racing look. Ini juga ada metodenya, kalau misalnya kita mau kencengin, nanti ngebukanya gimana biar dikerasin. Keren, simple, nggak perlu pakai kunci lagi. Terus joknya nih, joknya custom, terus single seat. Karena dia jomblo, jadinya pakai single seat. Iya kan? Step aja nggak ada. Terus ini tankpadnya pakai WR3. Stop lampnya pakai Project One, 3-in-1. Terus pasang undertail, ini juga part kecil yang fungsional banget nih. Kalau lepas bakbor, nggak dipasang ini kayak ada sedikit apa ya? Bagiannya tuh kayak kurang bagus aja, nggak enak dilihatnya lah gitu. Terus ini pakai TLDD WR3. Shockbreaker-nya, ini shockbreaker yang paling mahal di sini di antara part-part lainnya. Ini pakai Ohlins STX 46 Super Sport. Keren banget ini. Ini dust table, ribbon-nya bisa diatur. Keren. Terus hager arm pakai karbon. Produknya emang karbon juga. Terus exhaust hanger-nya pakai seat fender. Knalpotnya Leofins original. Ini juga yang baru aja selesai. Ini undercoil-nya di karbon juga. Keren. Terus untuk melindungi mesin, dia pakai GB Racing. Ini satu set. Di R25 itu ada 3 piece. 1 2 di sini. Yang kedua sini kecil nih. 3 sebelah kiri. Terus oil cap pakai latex. Jadi kalau crash enggak cuma ngandelin si frame slider, karena ini enggak ngejamin si blok mesin ini bakal terprotek lah. Jadi makanya ditambahin lagi GB Racing. Selain tampilannya lebih padat, bagian racing look, ini fungsional banget nih. Footstepnya pakai WR3. Ini juga udah umum lah di Yamaha R25. Terus pakai cover step WR3 yang warnanya merah. Cuman ini master MM masih original nih, nggak lo ganti nih. Ini aja. Kentang kayaknya ya. Terus tabung fluid tanknya juga sama, pakai latex. Jadi depan belakang latex. Ini master remnya. Kalipernya pakai Brembo 2P, bracket WR3 sama baut-baut Pro Bolt, selang rem Hell, spool pedoknya pakai WR3 juga. Keren. Nah, ini sebelah kiri. Dikit lagi ya, sorry. Sebelah kiri ini gear setnya pakai WR3. Terus mood gear atau baut gearnya pakai punya Project One. Rantainya EKCN 520 SRO. Ini tipenya O-ring. Dijamin ini senyap banget, gak bakal berisik. Begitu kalau ngomongin durabilitas, ini awet banget dibanding rantai-rantai yang biasa lah gitu. Kita ready, ada EKCN, DID, Extreme, yang O-ring. Silakan di order. Lanjut nih, ini yang terakhir yang bakal kita review, speedometernya. Speedometer kayak gini kalau gue nyalain. Sorry ya, agak sedikit silo. Kalau nyalain bisa kelapa lu coba. Silo gak? Ini lah lu kayak bermain sekali ini. Nah, ini speedometernya. Bermain sekali. Terus ini ada indikator speednya di sini, indikator gear, ada indikator RPM, waktu, terus odometernya, ini indikator bensinnya di sini. Jadi kita nyalain di sini dulu. Oke.
Yuk, kita tes jalan, kita bawa jalan. Hah? Di tengah jalan? Iya, kita bawa jalan. Lu yang bawa ya. Oke. Gimana berhentinya? Iya, ini pakai single seat tuh padahal. Sen-sennya? Oh iya, sorry. Sen-sennya. Ini untuk sen kiri. Terus ini sen kanan. Ini sen kanan. Semuanya berfungsi. Sekarang kita bawa jalan. Test drive.